Fatin Shidqia Lubis, artis bersuara bahaya. Horas, bagi penikmat musik tanah air, nama Fatin Shidqia Lubis pasti sudah tidak asing lagi. Fatin Shidqia Lubis atau biasa dipanggil Fatin, lahir di Jakarta 30 Juli 1996. Fatin memulai karirnya sejak di X Factor 2012 sebagai penyanyi. Cerita di balik audisi Fatin ternyata cukup unik. Pada awalnya, Fatin hanya mencoba audisi X Factor hanya agar bisa bolos dari sekolahnya. Ia masih memakai seragam OSIS dan menyanyikan lagu Grenade dari Bruno Mars. Namun tak disangka-sangka, ternyata ia lolos dari audisi pertama X Factor dan mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para juri. Ahmad Dhani yang merupakan salah satu juri bahkan mengatakan bahwa suara Fatin termasuk suara bahaya. Setelah tahap ini, Fatin diumumkan lanjut ke tahap berikutnya. Bahkan dalam kompetisi ini, Fatin menjadi keluar sebagai juara pertama. Di tahun 2013, ia merilis album pertamanya For You, yang di dalamnya ada beberapa lagu. Beberapa di antaranya adalah Aku Memilih Setia dan Dia, Dia, Dia. Lagu-lagu tersebut sangat populer pada tahun 2013. Oleh karena itu, nama Fatin semakin terkenal di dunia entertainment. Kemudian di tahun 2014, Fatin mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru terdahsyat lewat lagunya Aku Memilih Setia. Di tahun 2014 juga, Fatin merilis single Kamulah Kamuku yang berkolaborasi dengan band The Overtunes. Di tahun yang sama, ia juga membuat album kompilasi yang berjudul KFC Adu Bintang tahun 2014, 12 lagu Islami terbaik Fatin and Friends tahun 2014, Faris RM dan Dian PP in collaboration with tahun 2014, The Great Composers tahun 2015, dan Dreams album lagu tema tahun 2016. Berkat kerja kerasnya, Fatin telah masuk dalam beberapa nominasi dan menerima beberapa penghargaan, yaitu 1. Pemenang pendatang baru terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 2. Pemenang artis solo pop wanita terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 3. Nominasi lagu pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 4. Nominasi pencipta lagu pop urban terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 5. Nominasi produser atau penata musik pop atau urban terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 6. Pemenang penghargaan produser album rekaman terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 7. Pemenang penghargaan album pop atau urban terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 8. Pemenang penghargaan album terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2014, 9. Pemenang pendatang baru terdahsyat di Dahsyatnya Awards tahun 2014, 10. Dan beberapa penghargaan dan nominasi.